yang pernah dibuat CK. Nah, ini namanya Pulgri. Di video kali ini aku pengen buat makanan yang pernah dibuat CK. Jadi JK itu pernah upload resep mie gitu di Weverse beberapa bulan yang lalu. Jadi resep itu tuh pernah viral, tapi aku belum sempet nyoba. Jadi kali ini aku pengen nyoba karena aku penasaran, katanya rasanya enak. Jadi nama resep mie-nya itu bulgeri, jadi butuh mie bulldog gitu sama negeri. Jadi aku cari dulu mie-nya. Aku nyari di Indomaret, ah ada ternyata. Ini ada bulldog, terus aku mau nyari nauguri. Yeay, dapet. Dan tadaaa, ini mie-nya, ini namanya bulguri. Ada bulldog sama nauguri. Nah, ini tuh udah halal ya. Oke, langsung kita masak. Oh ya, dibutuhkan air sekitar 650-680. Sebelum mendidih, masukkan bumbunya dulu. Ini aku pakai setengah bumbu nogurinya. Terus saus bulldognya. Jangan lupa diicip-icip. Kalau kurang asin, ditambah bumbunya. Kalau keasinan, tambah air. Nah, di sini aku masukkan mie-nya yang bulldog itu setengah karena takut kepenuhan panciku, soalnya kecil. Dan ini aku masukin sayurnya di nogurinya. Dan kalau udah matang, baru ditaburin wijen. Dan siap dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu kismira. Wah. Rasanya pedas. Ada rasa-rasa gurih-gurih pedas. Minyak kenyal. Oh ya, kalian tipe makan mie-nya kayak gimana? Kalau kalian sering nonton drakor-drakor gitu, pasti tahu gimana cara menikmati mie. Mereka makannya pasti berbunyi begitu. Habis. Alhamdulillah. Oke, mukbang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Annyeong. See you.